teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abdullah dari Pendidikan Ekonomi Akuntansi 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode pembelajaran peer review writing task. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum paham apa sih itu metode pembelajaran. Oke, metode pembelajaran adalah suatu proses yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam menyampaikan suatu materi kepada peserta didiknya. Metode pembelajaran peer review writing task berasal dari kata peer yang artinya teman sejawat, review yang artinya telah kembali, writing and task yang artinya tugas menulis. Dengan demikian, metode pembelajaran peer review writing task adalah menelaah kembali tugas menulis oleh teman sejawat yang dilakukan dalam satu bidang. Metode pembelajaran peer review seringkali disebut dengan peer feedback, peer response, dan peer editing. Metode pembelajaran peer review writing task digunakan oleh peserta didik untuk mengoreksi dan untuk mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan karya ilmiah yang telah dibuat. Kegiatan peer review merupakan kegiatan yang cukup penting dalam menulis karya ilmiah. Kegiatan ini masuk ke dalam penyusunan awal atau drafting dalam pembuatan karya ilmiah. Nah, dalam membuat karya ilmiah, kita harus memperhatikan 4 elemen dalam menulis. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua penyusunan awal atau drafting, yang ketiga editing atau koreksi, yang keempat adalah revisi atau perbaikan. Metode pembelajaran peer review writing task memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama adalah semakin kompak. Yang kedua, metode ini sangat cocok untuk kinerja. Yang ketiga adalah melatih berpikir kritis. Dan yang keempat adalah melatih kolaborasi dengan teman yang lain. Langkah-langkah penerapan metode pembelajaran peer review writing task. Yang pertama adalah tenaga pendidik meminta siswa untuk membuat esai dengan satu tema. Contohnya seperti perekonomian di Indonesia. Setelah semua siswa membuat esai tersebut, pendidik mengelompokkan siswa secara berpasangan. Setelah itu, pendidik meminta siswa untuk saling menukarkan hasil esai dengan teman pasangannya tersebut. Nah, kemudian siswa membaca dan menganalisa serta memberi kritik dan saran dari hasil esai yang telah dikerjakan oleh pasangannya tersebut. Nah, setelah itu siswa menukarkan kembali esainya dan memperbaiki berdasarkan saran, analisa, dan kritik dari temannya tersebut. Nah, cukup sekian paparan materi tentang metode pembelajaran peer review writing task yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.